this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Oke, teman-teman, balik lagi di Cucuk Burik. Oke, pendengar kesempatan kali ini gue akan nuyul lagi, cuy. Kali ini gue akan nuyul di Fruit Spin Blast ya, yang sempat kemarin kita bahas, teman-teman. Nah, di sini gue sudah mengaktifkan Turbo VPN Lite gue, karena di sini tinggal mengaktifkan doang ya. Kita nggak perlu setting apapun lagi, teman-teman. Oke, di sini kita akan close dari VPN-nya. Kemudian kita akan buka ya, teman-teman. Nah, di sini gue sudah berada dalam game-nya. Dan di sini kita akan mencoba dari awal, teman-teman ya. Jadi di sini gue sudah mengaktifkan VPN-nya, kita akan putar spinnya. Oke, kita akan lihat nanti berapa diamond dan koin yang gue dapetin setelah memakai cara ini. Dan nanti kalian silahkan, kalau kalian mau ikutin silahkan ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, teman-teman. Gue hanya sharing di sini, teman-teman. Oke, di sini kita akan, nah ini ada diamond-nya, teman-teman. Gue akan klik, kita akan lihat nanti sama-sama. Nah, ini ada iklan, teman-teman ya. Kita jangan skip aja ya. Kita tonton iklannya sampai selesai. Agar biar kalian percaya gitu kan. Kalau gua nggak skip. Oke, kita akan tunggu sampai selesai iklannya, cuy. Yap, 5 detik lagi ya. Oke, nah sebentar lagi selesai. Nah, ini selesai ya, teman-teman. Tapi tombol close-nya belum muncul, cuy. Oke, kita akan tunggu tombol close-nya ya. Nah, ini muncul, teman-teman ya. Nah, kita akan lihat, teman-teman. Nah, di sini gue dapat berapa? Nah, ini 1619 ya, teman-teman. Oke, jadi ini awal permulaan ya, teman-teman ya. Nah, gue dapat segini 1600. Oke, kita akan kalikan 2, teman-teman. Ya, kita akan lihat, teman-teman, nanti setelah dikalikan 2 gue dapat berapa gitu kan. Biasanya suka lebih gitu kan. Kalau dikalikan 2 kan itu paling 3000 ya, 3000 lebih. Nah, kita akan lihat dapat berapa. Oke, kita akan selesaikan dulu nonton iklannya, cuy. Oke, ini masih lama ya. Ya, kita akan tunggu aja. Oke. Nah, ini tombol close-nya di atas ya kayaknya. Nah, ya benar. Oke. What? Ini kenapa ya? Sorry, ini kayaknya jaringan gue yang bermasalah, teman-teman ya. Tadi selesai nonton kok. Mungkin tadi iklan yang tadi gagal ya, teman-teman. Gue nggak tahu kenapa. Tapi kita akan coba lagi nonton yang ini, teman-teman. Semoga ini berhasil ya, nggak gagal kayak tadi. Oke, kita akan tunggu sampai selesai, teman-teman. 5 detik lagi. Oke, selesai, teman-teman. Kita akan tunggu tombol close-nya ya. Oke. Ini belum muncul tombol close-nya. Nah, ini sudah muncul ya. Kita akan lihat. Nah, ini berhasil, teman-teman ya. Nah, 3400, teman-teman, naik ke 200-an ya, teman-teman. Oke, kita akan dapatkan aja. Oke, kita akan lihat lagi, teman-teman, nanti kita akan lihat apakah naik, apakah turun, teman-teman ya. Apakah masih sama koinnya. Nah, ini ada lagi, teman-teman, gua akan klik. Yap, kita, nah ini ada iklan ya. Kita akan selesaikan nonton iklannya sampai selesai, teman-teman. Dan kita tidak perlu mengaktifkan mengedit-edit itu, maksudnya mengedit-edit bukan mengedit sih, menyeting-nyeting iklan ya, misalnya reset iklan itu. Menurut gua nggak perlu, teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah memakai VPN. Jadi otomatis iklan yang akan kita tonton itu iklan dari luar negeri. Jadi buat apa kita riset iklan lagi, teman-teman? Kalian bisa lihat di sini iklannya itu berbahasa Inggris semua kan. Nah, oke, kita akan lihat. Nah, naik, teman-teman ya, 2000. Oke, kita akan dapatkan kali 2, teman-teman. Ini sudah mulai naiknya, teman-teman.
kita akan dapatkan kali dua. Ini sudah mulai kelihatan naik teman-teman ya, lumayan. Oke, kita akan tunggu teman-teman iklannya sampai selesai. Ya, satu detik lagi. Nah, ini teman-teman naik, sudah ini ya, sudah selesai. Oke. Nah, ini 4000 ya teman-teman ya. Oke, kita akan klik dapatkan. Oke, kita akan main lagi teman-teman. Kita akan lihat. Nah, di sini ada diamond lagi. Gua akan klik teman-teman ya, kita akan lihat. Kita akan lihat nanti koinnya yang kita dapatkan naik apa turun. Tadi 2000 ya teman-teman ya. Tadi 2000. Nah, kita akan lihat ya. Sekarang kita tunggu dulu iklannya sampai selesai. Nah, kalian bisa lihat di situ iklannya itu berbahasa Inggris ya. Jadi ini iklan dari luar negeri ya. Karena kita sudah memakai VPN. Ya. VPN yang gue pakai itu Amerika Serikat teman-teman. Oke, nah ini dia. Kita akan lihat. Nah, naik ya teman-teman ya, meskipun agak sedikit-sedikit, tapi ini naik teman-teman. Kita klik dapatkan kali dua. Nah, kita akan lihat. Kita akan tunggu iklannya sampai selesai teman-teman. Ya, di sini gua nggak cut-cut atau potong-potong video ya. Kenapa? Karena kemarin banyak yang komen kenapa harus di edit gitu kan iklannya. Sebenarnya sih niat gue tuh biar nggak kelamaan videonya, tapi mungkin bagi kalian agak aneh gitu kan. Tapi ya di sini gue nggak akan potong. Nah, di sini 4700 naik teman-teman. Oke, di sini buka peti harta karun. Oke, kita akan buka aja. Di sini kita perlu ini ya, menanam di pot ini, klaim aja. Nah, kita akan lihat. Nah, di sini sudah memutar ya. Nah, kita akan putar lagi spinnya. Nah, di sini ada diamond lagi, gua akan klik teman-teman. Kita akan lihat. Nah, di sini kita akan tunggu iklannya sampai selesai teman-teman. Memang sih agak lama ya teman-teman ya, kalau kita nonton ini kalian kayak gini. Cuman ya biar kalian juga puas gitu teman-teman. Kemarin gua edit iklannya, gua hilangin, ternyata banyak yang komen gitu kan. Ya, kita akan lihat iklannya sampai selesai teman-teman. Oke, iklannya sudah selesai. Oh, ternyata belum ya. Oke. Ini sudah selesai ya, kita akan close. Sorry, ini malah kemana ini? What? Kemana itu tadi? Oke. Nah, naik teman-teman ya. Ini naik perlahan teman-teman. Oke, kita akan dapatkan kali dua. Ini berhasil lah teman-teman. Ini naik perlahan ya teman-teman. Biasanya kalau kita nggak pakai cara ini, itu malah turun teman-teman. Lama-kelamaan itu malah turun. Tapi ini naik teman-teman. Ini kalau kita teruskan, ini bakal naik terus ya. Dan ini sudah mulai naik ya teman-teman. Perlahan-lahan. Sedikit-sedikit. Tapi lama-lama pasti banyak teman-teman. Oke, kita close ya. Nah, ini sudah selesai iklannya. Oke, kita akan lihat teman-teman. Nah, jadi 5200 ya teman-teman. Jadi ini berhasil ya teman-teman. Berhasil. Oke, kita akan klik dapatkan. Ini sudah berhasil teman-teman. Ini sudah bisa ya teman-teman. Karena naik perlahan-lahan teman-teman. Kalau kita teruskan, itu pasti bakal jadi besar banget ya. Oke, jadi buat kalian semua yang mau ngikutin silahkan ya. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Di sini gua hanya sharing teman-teman ya. Gua pakai cara ini menurut gua bisa teman-teman. Oke. Oke, jadi gua akan cantumin bahan-bahannya di deskripsi video ini. Oke, sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye-bye.